partai yang terakhir. Oke, untuk tim RPB melakukan servis yang pertama. Itu dia. Iya, diterima pemain depan dan langsung dikirim satu kali pukulan yang keras. Nah, namun bola tidak bisa dinamakan. Ya, skor terjadi saat ini 1-0. Unggul untuk tim Legasi. Ayo belakang-belakang, jangan nunggu nih biar tidak ketinggalan ya. Ini bola ternyata keras sekali. Ya, wow, masih bisa disamakan di kembali. Awas, belakang, berbahaya, berbahaya. Hey, ya, masih bisa akan kejar. Nah, terlambat. Ya, rupanya terlambat saat ini skor-skor. Skor menjadi 2-0. 2-0, ini sudah memasuki partai yang terakhir untuk malam ini, saudara-saudara. Awas, diterima dengan baik, kirim saja depan. Namun apa yang terjadi? Masih bisa disamakan oleh pemain Legasi. Ternyata kembali. Ya, lihat skor menjadi 3-0. 3-0. Semangat deh. Fokus. Ya, pikiran jangan kemana-mana. Ya, ini bukan latihan tapi pertandingan. Gunakan. Ya, ketinggian. Berbahaya. Masih bisa dilakukan oleh pemain kita Legasi punya nama. Juga untuk RP Negrigo. Langsung saudara-saudara. Skor berubah menjadi 4-0. 4-0 untuk Legasi. Jadi RPD masih kosong sampai detik ini. Aisyah, ambil saja itu bola, umpan ke depan. Langsung saja. Ayo tempatnya deh. Jangan kosong. Takut tercuri nanti itu bola. Gagal saudara-saudara. Membuat bola tidak pindah bola. RPD Negrigo untuk melakukan servis bola berikutnya. Nomor punggung 3 punya nama Radit. Ini dia saudara-saudara. Itu bola ternyata masih bisa diterima kembali. Namun apa yang terjadi? Kurang cermat saudara-saudara. Ya, 4-1 saat ini skor terjadi. 4-1. 2-4. 2-4 skornya saat ini. Jadi mulai unggul untuk tim RPD. Ya, umpan saja. Buru saja. Masih bisa disamakan oleh pemain. Ternyata kandas saudara-saudara. Skor 3-4 untuk tim RPD. Tinggal satu, ketinggalan satu angka. RPD mulai. Skor terjadi saat ini 4-0. Ya, jangan dientengkan kan ya. Jangan coba tandai. RPD berbahaya. Barusan saja 4-0, namun saat ini sudah 4-0. Itu dia RPD. 4-0 skornya. Ingat-ingat ya. Ya. 5-4 atau 4-5 unggul untuk pemain kita RPD Negrigo. Iya, 5-4 kembali. Awas, belakang jangan kosong, belakang. Ya, awas, ya. Ini kan. Iya, pindah bola. 5-0 skornya. Ingat-ingat. Ayo semangat adik. Ini memasuki partai terakhir pada malam ini. Ya, ini diterima dengan baik bola kembali. Lambat beberapa saat ini. 6-5 atau 5-6 unggul untuk tim Legasi. Legasi kembali untuk melakukan servis bola. Ini dia diterima pemain depan, langsung saja di umpan. Ternyata bolanya masuk saudara-saudara. 6-0 skor. Oke, skornya 6-0. Ingat-ingat. Jadi untuk selesai RPD Negrigo melakukan servis. Negrigo 6-0 skornya. Berbahaya. Keluar. 7-6 atau 6-7 skornya. Unggul untuk RPD Negrigo. Adik tahan deh, tahan deh. Dia ketinggalan satu angka untuk tim Legasi. Ya, rupanya berhasil kan gak? Berhasil. 8-6. Skornya 8-6. Unggul RPD Negrigo malam ini. Legasi ketinggalan 2 angka. Itu dia sotene. Rupanya kembali ke awas. Iya. Iya. Pindah bola. Ya, untuk pertandingan
dilanjutkan kembali bagi pelatih PRPD maupun Legasi. Namun dikasih melakukan servis bola, awas sementara skor berbahaya, awas minggir, belakang, awas jangan sampai tercuri, langsung saja, oh kandas, satu spesies yang dibangun oleh Endra nomor punggung 83, ternyata kurang cermat pukulannya saudara-saudara. 8 sama skornya, ini dia datang kembali, bingung rupanya untuk rumah bola, membuat skor 8-9 unggul untuk tim Legasi. Ini sudah memasuki partai yang terakhir pada malam ini saudara-saudara, 8-9 Legasi kembali melakukan servis bola, awal langsung saja daripada tangguh. Apa yang terjadi saat ini, bola masih dikuasai oleh pemain kita RP Dirimu, belakang siap, tidak bisa diselamatkan bola karena kurang siap rupanya banyak saudara-saudara. Skor sementara menjadi 9 sama. Hai Anda saat ini memasuki detik-detik yang terakhir karena skor sementara sudah 9 sama. Pemain belakang ya, terlalu keras membuat 9-10 unggul untuk tim Legasi. 9-10 skornya ingat-ingat. Ya, Legasi melakukan satu bola, pemain belakang Aisyah langsung satu kali pukulan, Aisyah belakang dia berikan gerbang umpan, wah langsung saja kembali Aisyah rumah banyak, terlambat membuat 11-9 unggul Legasi. Ya, pemain belakang kurang siap membuat 9-12 unggul untuk tim Legasi. Pemain Legasi unggul pada malam ini. Aisyah, satu servis dilakukan oleh pemain yang agak kecil, langsung saja diam-diam berbahaya, itulah pukulan dari pemain kita RPD Nino Proli. Pindah bola berpindah nomor punggung 2 untuk melakukan servis bola berikutnya. Ini masuk di partai terakhir. Ya itu dia, pemain belakang ambil saja bola, satu kali pukulan ke kawasan lawan. Ini dia RPD nanggung rupanya saudara-saudara, membuat skor sementara berapa? 12-10 13-10 13-10 unggul untuk tim Legasi. Ambil air tepat. Ya, langsung saja daripada nanggung untuk itu berbahaya. Ya, rumah banyak. Ternyata masih bisa diteruskan. Apa yang terjadi? Umpan yang baik. Terbunuh itu bola saat ini saudara-saudara oleh pemain kita RPD Dringu Proling Jatim saudara-saudara. Pindah bola berpindah untuk pemain RPD Dringu nomor punggung 14. Belakang, mencar, jangan numpuk. Kurang cermat rupa banyak saudara-saudara. Jadi tetap pemain kita RPD nomor punggung 14 untuk melakukan servis bola. Servis, ini dia. Awas, ambil saja. Jangan ditinggalkan begitu saja, itu bola berbahaya. Ya, atau bolanya di lapangan yaitu RPD Dringu. Berapa? 13 sama sementara skornya untuk dua tim sama-sama kuat ya. 13 sama. Servis bola berikutnya dilakukan oleh pemain dari RPD Dringu. Namun apa yang terjadi? Berbahaya. 13-14 unggul satu angka atau satu skor untuk Legasi. Legasi melakukan servis bola nomor punggung 3 berikutnya. Ini dia, ambil saja itu bola, jangan nanggung. Ayo kita jaga sportivitas kita. Yang mana pada saat ini bola umpan, ya di sebelah ternyata kandas saudara-saudara. Ya untuk sementara waktu kita saksikan di mana melakukan servis bola nomor punggung 1 dari RPD Dringu. Itu dia, berbahaya, rupanya nanggung. Satu kali pukulan, ternyata saat ini masuk bolanya, awas siap, belakang. Ambil saja bola, jangan dibiarkan begitu saja. Ingat hati-hati yang belakang. Iya, langsung kembali. Kembali ke tempat. Berbahaya. Masuk saat ini bolanya. Jadi punya kesempatan besar untuk pemain dari RPD Dringu Legasi. 14-15 skor sementara.
14-15 selisih satu angka. Iya, berbahaya. Iya, satu terbunuh saat ini. 15 sama. 14-15 16-14 unggul. Rupa banyak untuk tim RPD Tingung. Ya, terbunuh rupa banyak bola diam-diam. Ya, maupun bola saat ini masih tetap akan dilakukan servis bola RPD Tingung. Itu dia, masuk ke kawasan Legasi. Diterima dengan satu kali pukulan keras. Masuk ke kawasan Depi RPD Tingung. Nah, boleh terjadi. Berbahaya. Tak bisa terkejar itu bola saat ini, saudara-saudara. Karena barusan sudah terjadi pukulan yang keras dari pemain. Enak untuk tim RPD Tingung maupun Legasi. Ya, itu dia bola saat ini dilakukan satu bola. Diterima oleh pemain kita Legasi punya. Berbahaya. Terlalu keras. Outball bolanya saat ini pukulan dari pemain Legasi. Berikutnya servis bola itu dia datang ke pemain belakang. Iya, tanggung rumah banyak langsung aja. Awas, siap. Masih bisa dinamakan nanggung rumah banyak saat ini, saudara. Sekarang sementara menjadi 20-14 unggul untuk tim RPD Mingo. Awas. Ya, semakin dekat untuk memasuki ke tim. Ya, 21-14 unggul untuk RPD Tringo. Ini memasuki partai yang terakhir pertandingan untuk malam ini. Ya, itu dia kembali bolanya datang. Namun apa yang terjadi saat ini? Itu dia rumah banyak. Kosong. 22 unggul RPD Tringo. Jangan dientengkan. Ya, untuk Legasi. Ini memasuki partai terakhir pada malam ini. Apa yang terjadi? Nanggung. 23 untuk RPD unggul. 23 Anda saat ini masuki. Ya, 24 Anda saat ini memasuki krisis, saudara-saudara. 24 skor dikuasai oleh RPD. 24 Ya, ternyata ya pemain belakang rumah bola siap terus saja dan bermain nanggung. Iya, keluar saudara-saudara. Oke, iya. Ayo semangat. Mana Ben?
Oh, my God.
12-10.